Oke, jadi pagi ini kita tinggalkan Tarakan. So, next, our destination kemana, Ma? Nunukan. Oke, jadi kita ke Nunukan. Dan, after Nunukan, gak tahu lagi, mungkin ke mana kita pulang, ke Tawau? Atau ke Sebatik dulu? Jadi, ikutlah, ikut jalan-jalan kita terus ini, untuk tour ke Kalimantan. Dari mulai barat, selatan, tengah. Jadi, ini provinsi kelima. Hari ini kita akan keluar dari Tarakan. Oke, check it out. Ini kan yang SDM ini untuk yang kenunukan kan ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah nyampe di pelabuhannya sekarang. So, kita cari tiket untuk kenunukan dulu. Kita tanya bapak dulu di mana tiket nunukan. Kenunukan deh, saya nunukan dulu. Bang, kenunukan bang. Sekarang sini jam berapa, Pak? 9.15. Oke, okay, alright. Eh, lagi 15 menit lagi? Sempat itu? Sempat, sempat ya. Flightnya di mana? Nunuk kan? Habis, beli tiket ya? Oh, udah sekarang? Iya, ya. Ya. Untuk ke Nunuk kan kita beli tiketnya di sini nih, per orang 280. Ke Nunuk kan ya? Dua orang. Ya, berdua lah. Selamat tinggal. Mas, berdua kembaliannya, Mas. Terus di mana naiknya nanti, Pak? Oke, baik, baik. Ah, nunukan bunyut. Ses next itu enggak tahu mungkin ada shuttle-nya. Oke, ada shuttle-nya. Oke, keberangkatan. Tiketnya, Mas. Oke, siap. Siap, terima kasih, Pak. Oke, ya udah dapat tiket. Tinggal sini aja, Mas. Oke, lewat sini pun enggak apa-apa. Yuk. Oke, untuk tiket ke Nunukan 280K per orang. Jadi kita tunggu mungkin ada shuttle-nya dari sini untuk ke pelabuhannya. How do you feel today? Enjoy. Alright. Cantik lautnya sini ya. Jadi kita naik shuttle busnya ini untuk ke pelabuhannya. Jadi lumayan jauh juga. Ada 500 meter, nggak sampai ya. Sekitar 300 meter lah. Turun dari shuttle dan next proses mungkin mengambil boarding pass-nya. Di mana nih pelabuhannya? Mana orangnya tadi? Gate. Oh, Nunukan. Tunjukkan tiketnya. Tunjukkan tiketnya. Yang ke Nunukan, Bang. Kiri ya. Alright. Oke, okay, oke. Okay. Yuk, masuk terus, Bang. Oke. Okay. Bisa tadi. Bang. Wah, waduh. Baru mau sekarang hari. Ayo masuk, Mas. Wow. Habis, Mas. Tasnya kalau bisa Rp10.000 Bang, bisa tasnya langsung ke bawah ini? Bisa dibawa enggak? Di atas saja ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mari di atas sini aja, mari dilepas, Mas. Kasih abang itu belakang. Ngadap kemari kau. Ah, yes. Ini, Bang. Oke, okay, makasih, Bang. Oke,
Oke, kita masuk ke speednya sekarang. What? Mana ini? Wah, tuh gelap. Wow. Mana mas? Oke, sini aja udah. Ayo, sini aja kau. Jadi kita ada di dalam ferinya nih untuk ke Nunukan. Nanti kalau sampai Nunukan, nggak tahu lagi, kita mungkin akan nyebrang kemana, ke Sebate nanti ya. Kalau sempat hari ini kita cari transport untuk ke Sebate, kita nanya-nanya orang nanti pelabuhan, banyaknya itu, ya kan? Oke, on time. Jadi jadwal tadi 9 suku kan, sekarang 9.20 kira on time juga lah, lebih kurang. So, kita tinggalkan ini pelabuhan SCN menuju ke Nunukan. Alright. Jadi kapal apa namanya ini bang? Dewa Sebaki Sakti. Dewa Sebaki Sakti. Oke, untuk estimate perjalanan kita berapa lama kira-kira? 2 jam 15 menit. Siap, terima kasih infonya bang. Jadi dengan mesin pendorong 4 250 PK. Untuk kaptennya bang sendiri, nah kode apa kapten dipanggil ini bang? SKK. Kita panggil Cap aja. Cap aja, mantap memang. Handsome kali bang. Cap Enjang Sutrisno. Iya, alright. Nak godai. Ya, ya. Oke, bang. Terus, bang. Ini perlu diambil. Terima kasih, bang. Udah diberi kesempatan saya untuk ngambil video mengabadikan perjalanan kita trip Kalimantan ini. Oke. Jangan lupa kalau ke Kalimantan naik Dewa Sebaki Sakti gitu. Iya. Iya, promosikan ini. Iya. Jadi ini rutenya Tarakan Nunukan ya, bang. Ya. Jadi memang di Tarakan jam 9.15. Ya, oke bang. Terus Nunukan jam 1. Gitu. Jadi setiap hari bang ya? Setiap hari. Ya. Oke. Mantap lah. Jadi mungkin nanti kita dari Nunukan akan ke Sebatik bang. Oh, mau ke Sebatik lagi? Iya. Mungkin Jarui mau lintas lagi ke Tawau lah. Gak tahu. Mungkin dari Nunukan kalau ada dari Sebatik lintas ke Tawau, kita langsung dari Sebatik. Kalau enggak, terus balik ke Nunukan lagi. Biasanya lintas. Nunukan bang ya. Oke, terima kasih infonya. Jadi ikut map offline, kita sekarang udah di Tarakan Utara ini posisi. Untuk speednya, wah, 57 normal 60 km per jam. Kalau knotnya nggak tahu berapa nih. Jadi memang udah ada line-nya sendiri nih, Pak. Ya kan? Nah. Jelas dia. Sini ya, aku nunggu. Tarakan tujuan kita ke jauh lagi mah. Jauh Nunukan. Nunukan sini dia. 72 km lagi. Tapi kalau jalur selat ini enggak tahu lah. Nah, Nunukan Selatan. 72 km lagi dari sini. Ini pulang Sebatik dan berang nanti. Ya kan? 57 speednya. Tahu daratan dia ya? Iya. Pas angkatan laut nih. Tanjung Arus, Tanjung Agus. They don't notice that I'm here. I'm snoozing under my summer hat. Still a lot of days to dream, but I'm feeling. Jam 12, berarti 2 jam 40 menit kita nyampe. Nah, aku ambil tas. Bang yang merah tuh bang. Yes. Oke, satu lagi yang kuning di bawahnya. Oke, makasih bang.
Nah, pegang mah. Iya. Wah, basah mah. Bah. Iya. Kenapa tasnya kok dijemur, sayang? Aduh. Terkorban tas kita rupanya ini ya. Udah sampai nunukan, terkorban. Mana, Bu? Sepinya? Oh, kecil ya, Bang? Dia ke Bambangan itu berarti ya? Iya, iya. Tadi dari Bambangan, Bapak, ikut travel, masuk ke sini. Siap. Kalau ini pelabuhan apa namanya, Bang? PLBL. Oh, PLBL. Pelabuhan PL. Jadi, 2 jam 40 menit sampai sini kita. Udah sampai nunukan aja kita ini. Ini dia, sewa sebakis. Jadi, udah sampai nunukan kita. Sekarang kita mau nunggu speed yang ke Sebatik. Tengok nanti. Jadi di Sebatik itu dari sini mungkin sekitar setengah jaman. Kita naik speed yang lebih kecil lagi daripada speed yang kita naik dari Tarakan tadi. Naik mah. Bisa ya, Tengok. Hah? Coba bisa. Nanti kau pelan-pelan. Atasmu nanti dulu mah. Udah beri. Berat, Bang? Berat, Bang? Ya Allah. Berat, Bang? Ini 12 kilo ada nih. Allahu Akbar. Oke. Enggak usah, ini enggak usah. Hah? Sebelah. Sini ya? Yap. Ah, sini lebih enak. Oh. Ya. Yeah. Ah, ini lebih enak. Ya, ya, ya. Kasih. Oke. Okay. Oh, saya di depan. Alhamdulillah. Maitri, Ma'emencer. Asik. Dengan Bang Sami nih, Bang. Dengan Bang Sami nih. Bob. Masuk miso YouTube ini, Bang. Dari mana? Dari Medan, Bu. Jauh. Jadi, kalau dari Tarakan, kita nggak usah keluar lagi ke masukin masuk keluar ke pelabuhan, stay aja di pelabuhan PLBL tadi, nunggu yang kesebatnya lambai tangan datang Bang Bob, mantap. Jadi nggak usah keluar pelabuhan pokoknya. Ah, itulah perjalanan kita. Alright. Mantap. Jadi sekali berangkat ke Kalimantan kita tembus terus dari barat ke selatan. Kau tara lagi nih. Jadi ini gini, sana Indonesia. Sini orang Malaysia. Tamu. Belakangnya? Ini ke Indonesia. Nengok Jokowi, nengok Pak Jokowi belah sini. Kesini Malaysia. Nih, ada nengok gambar Pak Jokowi sini. Sana, nengok Anwar Ibrahim. Aduh, memang unik ya rumah ini ya, Maya. Unik.